3P. P yang pertama pasti jantan, P yang kedua pasti lolos quality control, dan P yang ketiga pasti distribusinya sampai pelosok. Lomba Dua Alfa hari ini melakukan syiar dalam rangka tebar hewan kurban untuk mengajak semakin banyak orang-orang tentu turut serta dalam gerakan tebar hewan kurban, di mana tahun ini kami menargetkan 29 titik distribusi di seluruh pelosok negeri. Aku tadi habis demo masak sate maranggi, itu khas banget untuk spesial Lomba Dua Alfa. Nah, tapi kalau dikasih madu tuh jadi kayak ada wangi-wangi gimana gitu ya. Hari ini kita ke Blok M. Kebetulan lagi ada acara dan ada Moka juga gitu. Jadi dapat apa nih, Far? Dapat sate gratis. Halo, kami Moka. Baru saja kita tampil di acara Kurban Nafal di Taman Literasi Blok M. Dan tadi seru sekali semuanya yang datang ya. Jadi kami sangat bahagia sekali. Dan sekarang kan Idul Adha sudah semakin dekat. Jadi yuk kita berkurban di Dompet Duafa.